Beliau adalah penggerak dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau yang terhormat Fadilatul Muhtaram Ad-Da'i Ilallah K. Haji Imam Ma'ruf dari Kepanjen. Falitafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Habaiban al-afadil, para habaib idola kami, seluruh para kiai dan ulama panutan kami, khususnya Khatimul Majlis Habib Abdurrahman dan Gus Rafiq, seluruh jajaran Man Gondang Legi dari Komite Kepala Madrasah, Guru, Wali Murid, dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di era abad keempat, tahun 400 Hijriah, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali niki sampun mentengarahi perubahan dari zaman Rasulullah ke zaman ke zaman ini semakin merosot dan menurun. Piyambakipun nengerai sekawan istilah sampun geser. Wiwit zaman Rasulullah tergilas zaman di abad 4, di tahun 400-an niki sampun wonten ingkang geser. Setunggal istilah fikih, nomor kali istilah tauhid, yang ketiga istilah al-ilm, dan yang keempat istilah al-fikr. Fikih, tauhid, ilmu lan zikir niki sampun wonten perubahan di zaman niko. Nopo malih ing zaman akhir kados sapunika. Contoh-contoh ingkang ditunjukkan oleh beliau, majelis zikir di zaman Rasulullah inggih punika majelis ingkang sami kadawaken kalian almarhum Gus Rahim Kolowang. Ananging ing zaman punika sampun ditengarai sudah banyak perubahan, antara lain di zaman kejayaan Irak ini di masjid-masjid Kufah niku sampun wonten majelis zikir ingkang diisi banyolan-banyolan. Nasihat-nasihat sudah diisi kalian lawaan-lawaan. Maka suatu saat, pada saat ada orang yang kosos, yang ahli cerita dengan banyolan-banyolan di masjid Kufah, maka beliau Imam Malik masuk, dia lepas baju, kemudian ketiaknya diangkat, lajeng jabuti wulune kelek. Ubaleke muring-muring. Yai, kenapa engkau menghina kami? Lah kok saged dipun wastani menghina? Lah kula ceramah panjenengan kok malah buka klambi nyopoti kelek. Jawab Imam Malik, saya jabut kelek ini adalah sunnah Rasul. Saudara enggak ada dalil mek banyol tok itu justru dimurkai Rasul. Maka lebih bagus saya ini daripada saudara. Niki sudah ada perubahan di zaman niku. Ya Allah. Imam Ali radhiyallahu anhu nate ngusir tiyang ingkang ceramah di masjid. Kenapa? Diisi hanya dongengan-dongengan yang tidak benar, guyonan-guyonan yang tidak hak. Tetapi saat Hasan Al-Basri niki ceramah, maka Imam Ali ikut ngaji di sana. Tapi
inilah mawa'idul husna yang cocok menurut Imam Ali radhiyallahu anhu. Mila saking punika monggo dijagi pengajian-pengajian di kampung, nggih monggo kita isi ilmu. Pengajian-pengajian di kampung monggo kita isi dengan ilmu, pun ngantos kita para hadirin ikut-ikutan. Pokok sing banyel, pokok sing lucu, niku akhiripun ingkang kita pasarkan, dan ini malah berbahaya, khawatir kita akan merusak agama kita. Ini pertama. Yang lain tidak saya jelaskan karena kaitannya dengan man al-ilmu. Zaman Rasulullah namanya ilmu adalah ilmu Allah. Seluruh ilmu-ilmu dari Allah. Pewaris ilmu adalah para pewaris-pewaris Rasulullah. Sehingga ulama-ulama ini adalah orang yang takut kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya yang wasya yang takut kepada Allah adalah al-ulama. Pakai alif lam isim ma'rifat al-ulama. Perkembangannya berubah-berubah sehingga timbul perubahan namanya al-ilmul mahmudah wal-ilmul madhumumah. Ulama'nya juga sudah bergeser, ada ulama yang asu dan ada ulama yang bagus. Ini adalah perubahan-perubahan. Oleh karena itulah para jamaah hadirin wal hadirat, Ikhya menerangkan tidak bisa dipungkiri kalau ilmu itu pada akhirnya akan berkembang-berkembang dan akan bergeser istilah-istilahnya. Maka dirumuskan di sana, tidak apalah bergeser, asal yang mahmudah-mahmudah ini saja yang dikembangkan. Sehingga beliau menjelaskan bahwa al-ilmu ilmani, al-awwal huwa al-ilmu huwa fardu ainin, wa tsani al-ilmu huwa fardu kifayatin. Maka ilmu yang bagus ini dibagi dua, ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah. Dengan ikhtilaf dari beberapa orang yang memberi istilah, tetapi disimpulkan setidaknya yang fardu ain ini dibagi-bagi sesuai dengan bidangnya. Waqala al-mufassirun, yang ilmu ain adalah ilmu tafsir. Alhamdulillah di mandaki ini ada. Orang ahli hadis mengatakan yang fardhu ain adalah ilmu hadis. Insya Allah di sini sudah jelas ada Quran hadis. Orang yang ahli hukum mengatakan yang fardhu ain adalah ilmu fikih. Orang yang ahli tauhid, yang fardhu ain adalah ilmu kalam. Qala al-mutakallimuna ilmu al-kalam. Kemudian orang yang ahli tasawuf mengatakan ilmu yang fardu ain adalah ilmu tasawuf, tafsir, hadis, fikih, kemudian ilmu-ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu yang disebut tadi. Alhamdulillah di sekolah MAN ini ada semua. Mudah-mudahan ini adalah merupakan sarang pengembangan ilmu yang fardu ain. Allahumma amin. Di samping itu juga dikembangkan pula fardu yang fardu, ilmu yang fardu kifayah. Kalau istilahnya orang-orang ulama alim dulu, ilmu yang fardu kifayah ini dibagi tiga. Satu ilmu tib, yang kedua ilmu hisab, dan yang ketiga adalah al-ilmu sana'an. Ilmu kedokteran, ilmu hisab, perhitungan matematik, dan ilmu adalah pokok-pokok disiplin tertentu. Ada al-fallaha, ada riyasa, ada yang macam-macam. Ini semuanya di majelis yang mengundang kita Riyadul Jannah yang ingin barokah tadi, insya Allah ada semua di majelis ini. Dan semoga ini menjadikan suatu wahana yang didoakan oleh para habaib semua. Maka MAN ini menjadi adalah markas, merupakan suatu kantor, merupakan suatu pusat, merupakan suatu center dari pengembangan ilmu-ilmu yang positif, yang mahmudah, baik yang fardu ain maupun yang fardu kifayah. Allahumma amin. Pesan saya kepada anak-anak dan kepada diri saya dan juga para hadirin, saya kira ilmu-ilmu yang sudah dikembangkan sudah maklum semuanya.
yang menjadi sumber prihatin kita, mari kita renungkan. Terkadang kita ini para hadirin walaupun sudah mendapatkan ilmu banyak, tetapi saat di kampung ilmu itu tidak begitu terrealisasikan. Mohon maaf dengan segala hormat. Banyak orang yang jurusan agama, sekolahnya agama, sarjananya agama, tetapi ternyata saat di kampung agamanya tidak diajarkan, malah jadi profesi yang lain. Kalau tidak mengurangi rasa hormat istilah kulo, kulo ini gak ada derek, sarjana agama, penggawean ini ki jogo keamanan. Kulo ki matur, cak, sampean lapo sekolah dur-dur, lah mek jogo keamanan, rungono gak usah sekolah, cak, terus ya mau belajar silat lah beres. Niki kulo tengarai berarti ilmunya tidak begitu teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di kampung-kampung putra-putra kula panjenengan, mohon maaf dengan menyebut disiplin ilmu, wonten tiyang ingkang para rawuh niku sekolahipun jurusan teknik, ternyata kerja di pasar. Kula pikir wana lek mandak sekolah ning pasar, lha apa sekolah teknik, belajar dagang cukup. Ingkang sekolah jurusan ekonomi niki tukang las. Murid-murid kula ingkang kados pekaten punika kathah, mila kula rumangsa salah. Kenapa? Ternyata ilmu yang sudah ditularkan, yang sudah benar jalurnya, tetapi manfaatnya ternyata belum tentu. Oleh karena itu, mari kepada adik-adik pelajar semua, guru-guru, komite, kepala madrasah, dan juga kita semua dimanapun berada, mari kita perenung sedikit. Tentu ini tidak lama kita memberikan suatu mauidhoh semacam ini, yang penting mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau kita ini seperti ini, kira-kira ada apa? Mohon maaf para hadirin hadirat, kula badhe nerohno kiai-kiai sepuh, kula dereng pantes lek kiai-kiai sepuh menawi datu ngaten. Kata sarjana hukum setelah lulus jadi hukuman. Ibu pidatone kiai-kiai sepuh. Sing kula boten pati wani beti kula dihukum pisan. Banyak orang sarjana ekonomi, orang arit ekonomi. Dan demikian itulah pidatonya kiai-kiai sepuh yang sudah kita sering dengar. Kalau kita turunkan menjadi keterangan yang baru saja kita terangkan, banyak orang yang jurusan tertentu di sekolah, tapi di kampung dia tidak seperti itu. Ini artinya bahwa ilmu kita ini kehilangan satu, apa yang disebut dengan kehilangan manfaat. Oleh karena itulah, wonten ing mawidah niki kalau kepin tular-tular keprihatinan kula, keprihatinan para guru. Dan ini sekaligus mohon doa, mudah-mudahan anak turun kita dijauhkan dari hal semacam ini. Bagaimana diterangkan di dalam kitab-kitab tasawuf, bahwa sudah ditunjukkan dulu di zaman dahulu kala, disebutkan inna rajulan jama'a tamanina tabutan minal ilm, diceritakan ada seseorang yang telah berhasil mengumpulkan 80 peti ilmu. Walam yantafi' bi'ilmihi, tetapi dia tidak mampu mengambil manfaat dari ilmu yang terkumpul sebanyak 80 peti ini. Anak pesantren ini sudah biasa dan hafal insyaallah. Kemudian para nabi-nabinya ini memohon petunjuk. Fa'ahallahu ta'ala, maka Allah memberikan wahyu kepada para nabi-nabi itu. Katakanlah kepada mereka, katakanlah kepada dia, bahwa dia yang telah berhasil mengumpulkan 80 peti dari ilmu tapi tidak mampu memberi manfaat itu, katakanlah kepadanya bahwa selama dia mengerjakan 3 hal maka ilmunya tidak akan manfaat. Jadi kon iki mawon monggo mangke dipeto wangsul. Semoga kita bisa melaksanakan Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ilmu singgarai mboten manfaat. Para hadirin, kita dipesan Allah lewat nabinya berpesan kepada rajul, khitabnya tentu kepada kita. Beliau mengatakan, wahai rajul, la tuhibbud dunya wa zinataha, ojo sampai hubbud dunya dan pepaisi dunya.
Gini kita beda tuh, nongki gampang, gitu lakon yang diangel, ojo sampai terpengaruh dunia. Dunia niku menawi jenengan ngaos kitab pesantren Irsyadul Ibad. Niku digambarne lewat kisah Nabi Isa. Mohon maaf terpaksa jelas nih kanti kisah. Nabi Isa alaihi salam niki nanti di derek dia. Ya Nabi Allah Isa, kalau badhe ngengir derek jenengan, oh monggo, monggo derek kula. Akhirnya pun derek, karena Nabi Isa ini simbol Nabi yang paling fakir, tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak purna sembara, maka penggawean sirahnya Nabi Isa adalah lelono, siasa, pergi kemana-mana. Orang ini derek, di tengah perjalanan kalian Nabi Isa diajak, monggo mandek sekedap, sarapan, sarapan, oke. Okay. Nabi Isa mengeluarkan 3 roti. Pun sing setunggal kula, sing setunggal jenengan. Nggih matur nuwun Kanjeng Gusti. Ingkang setunggal sampun kersane ngriki. Mantun dahar Nabi Allah Isa dateng pengawan, ngunjuk sang ngunjuk wangsul roti sing situk niki mboten wonten. Lho, dateng pundi roti ingkang setunggal? Kata tiang sing ngengir nang Nabi Isa, "Duh, kok mboten sumerep?" Lho kan mboten-mboten tiang sanes. Apa mboten sumerep? Saestu mboten sumerep. Oke, mboten apa-apa. Diajak jalan-jalan. Monggo pun terus ini perjalanan. Wonten kidang. Kidang niku duwe cempe kali, duwe anak kali. Diawe kali bisa. Cempe sini. Cempe para rawuh diawe Nabi ne derek. Lek kita sing awe mlayu. Dibeleh kali Nabi Isa. Mari dibeleh, monggo dabel sarapan. Mari sarapan Nabi Isa dawuh. Cempe sing mari tak pangan uripo biidnillah. Lah kok cempe niki urip malih para melayu. Rajul sampean neru, sapa sing uripne? Sumerep sinten Gusti Allah. Inilah kuasaan Allah. Sampean tak sumpah, demi kuasaan Allah sing uripno cempe, sampean neru roti sing situ sing cukup sapa? Jawabe mboten sumerep. Ya wis jalan-jalan. Dituntun dijaknya brang ning kali. Lakonnya brang ning kali niki Nabi Isa kalian umat sing ngengir niki gak iso kerem, iso mlaku laksana di jalan raya. Sampean eruh sing iso ngene iki. Ngerti niki adalah kekuasaan Allah. Betul, tak sumpah sampean demi kekuasaan Allah sing iso nglakokno hambane di atas air. Sampean eruh sing nyolong roti mo sapa? Sumprit mboten ngerti. Insyaallah. Ya wis lek gak eruh, ayo mlaku-mlaku. Di tengah hororo wonten kerikil kalian lebu ditumpuk kalian Nabi Isa dados tiga. Ditungak deh ya Allah biidnillah penjenengan dadosaken emas di sepul. Langsung dadi emas para. Ah iki emas wong sing ngingir iki Kanjeng Gusti sing siji bagianku sing siji bagianmu. Lah sing situ iki jarne mbok menawa sing nyolong roti mau iku sak wayah-wayah teko langsung dawuh sing nyolong kula Gusti. Iki wong kedunya. Sing nyolong kula Gusti. Oh sampean sing nyolong nggih ya wis nek sampean sing nyolong pen pisan sampean berarti oleh tekmu dhewe terus bagiane sing nyolong roti tek kujuku en pisan. Wis sampeyan sampean ngengir nang aku wis tak tinggal, ditinggal kalian Nabi Isa. Dia dengan bangga karena hubbud dunia, dia tidak memperkirakan dan tidak meramalkan apa yang terjadi. Sing penting oleh duit beres. Akhirnya dia melaksanakan perjalanan tersendiri, go mas tigo, go roti colongan situ. Di tengah horor-horor ketemu dengan dua orang perampok yang barangkali ada hubungan dengan mereka. Dari mana saudara? Saya dari perjalanan. Apa itu? Ini emas berlian. Saudara, saya dari merampok. Ini perkiraan saya. Akhirnya wonten ngriku berdebat para baditi pundut. Gampang lek masalah iki gampang diatur. Bagaimana? Iki kan emas iki telu. Kalau kita percuma rebutan di ororo untuk apa emas dan harta sebanyak ini? Yang penting kita makan karena kita lapar.
Nah terus bagaimana? Wis ini carane. Sing situ iki tak gonang pasar, tak ijolno panganan. Engko mulih awake dhewe oleh mas katik war kabeh. Rampok dua dan wong sing nate ngengir nang Nabi Isa setuju. Cocok. Akhirnya dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan dia punya pikiran jelek. Iki awak cek ne sugih. Iki engko sego loro tak kei racun kabeh. Aku tak mangan ning pasar sego loro. Tak kei racun berarti rampok loro kok mangan racun mesti mati, maka hartanya rampok akan menjadi milik saya. Kata rampok setelah ditinggal ke pasar, iki carane kok wong ket teko golek sego ora usah ditakoki patenono dhisik. Apa yang terjadi saestu para hadirin? Singkat cerita, wangsul saking tumbas sego langsung dibunuh oleh perampok, plek mati. Nah, rampok bangga. Kita akan punya emas sekian, tapi jangan berbangga dulu. Kita lapar, mari kita makan dulu. Akhirnya makan. Krono mangan para rabo wong loro padha mati krono kena racun sing nang pasar dipateni. Akhirnya mati semua. Hartanya ditinggal di sana. Nabi Isa berangkat dengan sahabatnya maka pidato. Wahai sahabatku, inilah dunia. Sing direwangi paten pinaten, sing direwangi sampai bohong, direwangi nyolong, ditumpuk-tumpuk. Kemudian saat dia terjadi perpanjangan zaman umur dan sebagainya, apa yang terjadi? Ditinggal sedoyo dunyo niku ditinggal mati. Tidak ada artinya apa-apa. Selama orang mencari ilmu hubbud dunia, tidak akan ada manfaat apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki pun ngantos saestu, pun ngantos saestu. Kanca-kanca sing hadir, panjenengan ngaji, jangan sampai diniati cari uang. Kocok guru-guru man estu, walaupun jenang profesional, ditata niat kita, jangan sampai karena bayaran. Kocok-kocok mubalek, ingkang samirau, pun cerituan amplop, sa estu, na'udzubillah. Pun cerituan sangu penjenengan. Kita kerja di rumah, kita kerja tani tanopo, ngaji adalah amanat, kerja kita adalah kasar. Mudah-mudahan manfaat, Allahumma. Niki nomor setunggal pun ngantos hubud dunia. Selama hubud dunia negeri kita ini, insya Allah semua ilmu ini akan tidak ada manfaatnya. Yang pertama. Yang kedua, para hadirin, wala tu sahibi syaitan, pun ngantos kekancan setan. Nopo kekancan setan niki para hadirin, nggih berarti apa yang telah diajak setan kita turuti tanpa keterangan, insya Allah pun faham. Monggo larangan-larangan Allah jangan sampai kita laksanakan. Perintah-perintah Allah monggo kita lampai. Kita walaupun pulang dari Riyadul Jannah, kita tahu dari Malang Raya jauh, monggo tetap subuh kita usahakan berjamaah. Allahumma nanti kena reka daya syaitan alasan payah, kemudian kita kehilangan amal-amal yang bagus. Ini yang kedua, dan jenengan tafsiri yang lain para hadirin, jangan sampai kita yang sudah terkenal kemudian kena setan, maka mohon maaf melaksanakan hal yang tidak baik. Agar tidak terlalu payah, adik-adik santri, adik-adik murid, kula tak matur teng jenengan jawab sing jujur. Jenengan nanti Sumerep para hadirin Ustaz Sirisiran kali sinten kali ustadzah nanti ningali kiai Sirisiran kali sinten kali bunyai nanti wong tuwa panjenengan ketinggal wong rambuti putih si Sirisiran konten kali sinten yo sing padha putih ya nanti. Dirasipun para ulama syuriah Nahdlatul Ulama PBNU mengatakan kalau ada orang yang kita sebut kiai Sirisiran, ustaz Sirisiran, ustazah Sirisiran, jangan salahkan kiainya, jangan salahkan ustaznya. Siapa yang disalahkan? Wong sing kesusu nyeluk kiai. Mestine durung wayahe. Salahno wong sing juluki ustaz, tapi sebenarnya belum pantas dibuat ustaz. Ini yang kedua, jangan kancani setan. Terakhir para hadirin, pun ngantos menawi kepingin ilmu ni manfaat, la tu'zi minal mu'minin
ai min ibadillah al mu'minin pun ngantos ngelarak nih kancane. Jangan sok membuat tersinggung teman, jangan sampai kita ngelarani konco, jangan sampai kita semuanya ini membuat sakit hati teman, itu nggarai boten manfaat. Adik-adik mandagi, walaupun jenengan pinter, jangan sok membuat tersinggung orang lain, itu menyebabkan kita semuanya ini tidak akan diberi ilmu yang bermanfaat. Terakhir sebagai ilustrasi agar kita tidak mudah untuk membuka aib menyakiti hati orang lain, jenengan baca tafsirnya Al-Qur'an surah Hud ayat nomor 42. Niku wonten tafsir sebagai penutup pengajian. Nalikane ayat panjang-panjang wonten ini wonten riwayat Nabi Mono yang gunayarkam ma'ana ولا تكن مع الكافرين. Niku jangan tinggali pakai tafsir dan kiri. قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء. Singkat atur ngeten. Nabi Nuh alaihissalam adalah contoh dua nabi sing frustasi berjuang. Satu Nabi Yunus, yang kedua Nabi Nuh alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Allah Nuh alaihissalam diberi perintah oleh Allah buat perahu ini selama 250 tahun. Perahu dibuat besar, kemudian jamaah yang ikut hanya 40 judul 80 Quran versinya tafsir Sawi. Kenapa Nabi Nuh frustasi? Krono pancen mulai dados guru, murid tinggi pancet 40 judul, murid baru 2 sing lawas leren kali, murid anyar masuk 2 yang lawas leren kali, terus semacam ini. Tak singkat malih ceritanya pun, nalikan perahu sudah besar, banjir sudah datang, anaknya diajak ikut tidak mau, maka perahunya menjadi kosong melompong. Perahu gede isine namung 40 judul, mirip masjid kadung dibongkar besar, jamaah ora ene. Kadung direhab, masjid wageng lah kok, jamaah namung kali. Nah pada saat semacam itulah, saat yang kosong semacam ini, Nabi Nuh alaihissalam memberi pengumuman, saudara-saudara makhluk yang lain, santri saya habis, anak-anak saya habis, perahu sebesar ini hanya ada 40 keluarga, mari binatang-binatang yang mau ikut silakan ikut, silakan ikut. Diterangkan hatal kalba wal hirra, sampai asu, anjing dan kucing niki ikut. Hikmah yang ingin saya lontarkan kepada kita, temanya jangan sampai menyakiti orang lain, maka anjing dan kucing dan makhluk lain ikut di dalamnya. Pengumuman dari Nabi Nuh, saudara makhluk, saya beritahukan, ini perjalanan prihatin, jangan sampai ada yang mengadakan hubungan badan di atas perahu, nanti bisa hamil, bisa ngandung, bisa mengandung anak dan berkembang biak karena banjir tidak tahu kapan selesainya, ini bisa kaboten penumpang leka bendera anak mangga sedek iso gare guling, siap, semuanya siap. Apa yang terjadi? Maka yang dibuat contoh dalam kitab itu, anjing tidak lulus. Durung suwe anjing wis jimat. Jadi wong panjen kiku-kiku. Wis jimat. Ada makhluk yang dibuat simbol juga yang tidak lulus. Siapa? Al-Hirrah, kucing. Melihat anjing ini hubungan badan, dilaporkan kepada Nabi Nuh. Yang mestinya tidak boleh membuka aib orang lain. Nabi Nuh kan Nabi, dia akan lebih tahu. Tetapi kenapa kucing ini kok usil? Lapor kucing Gusti Nabi Nuh, anjing mengadakan hubungan badan itu. Apa betul? Iya, dipanggil anjing. Anjing, apakah kamu mengadakan hubungan badan? Mboten betah kucing Gusti.
Ya wis aja kok balene ya. Nggih. Wangsul. Belum lama anjing hubungan lagi. Kucing tahu dilaporkan. Kanjeng Gusti Nabi no, dablek. Asu niku Kanjeng Gusti, niku hubungan malih. Ah moso wis tau tak elingne. Apa komentarnya kucing? Jenengan kan nabinya Allah. Doa kepada Allah. Penjenengan mangga akan ditunjukkan bukti jenengan bakal ningali mangke piyambak dengan mata hati penjenengan. Saat Nabi Allah Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkan tanda-tanda yang benar. Apakah anjing memang semacam ini? Niki anjing pas hubungan badan malih kalian wedoane perawu. Pas Nabi Nuh dungo, anjing pas hubungan badan diberi saksi oleh Allah. Ternyata apa? Menjadikan suatu bukti hubungan benar. Maka anjing hubungannya enggak iso ucul. La yumakinuhul infisal. Maka dia tidak bisa lepas, kata bahasa asingnya ganjing. Ganjet adalah apa itu? Akhirnya tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas, kucing demikian pula. Laporan, lah Gusti ini kok sampun boten saged ucul. Ya mohon maaf, na'udzubillah min dzalik. Lek awake dhewe ini seneng ngelapor-ngelaporno, ngeten niki gak pati beda kalian. Kalian kucing niki Pak. Adapun wis dilarang sih ndak blekae kanok bedane kalian. As. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Nggih, mantun ngeten para hadirin diingatkan. Nah, kamu kan juga seperti itu ya. Sekarang terbukti kamu anjing. Bagaimana kamu? Ya saya mohon maaf. Saya mohon maaf Kanjeng Gusti. Niki sampun kadung Kanjeng Gusti, sampun kadung. Ya ini urusan tobatmu. Apa yang terjadi para hadirin? Maka akibat si kucing ini membuka aibnya si anjing. Anjing yang mazlum ini berdoa kepada Allah. Ini juga hikmah. Asu dungo nang pangeran keterima. Napa male awake dhewe, Pak? Lek awake dhewe dungo gak keterima, rupane luwe elek dene, Pak. Dungo, ya Allah Gusti, menawi cara Jawa, ya Rabbi. Ya Allah Gusti, kulo nasib ngaten niki krana sampun dizalimi kalian kucing. Kulo niki kisinan di hadapan Nabi Nuh krana dilaporno kalian kucing. Nyuwun tulung Gusti. Kulo kepingin bales dendam ngene asu, duwele. Panjenengan paringi kisinan ugi kucing Gusti nalikane jimak kalian gandengane kados dene piyambakipun sampun membuat kula izin di hadapan para makhluk, maka dikabulkan oleh Allah doanya al-madlum ini. Apa yang terjadi? Maka kucing saat hubungan badan kena dungo elee asu niki mesti bengok-bengok, mesti jerit-jerit. Maka orang tahu semua, termasuk siswa mendaki tahu, lek ana kucing ngeong 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 ngeong, oh kucing kawin mesti. Karena apa? Ini adalah akibat dari doanya anjing. Nah, maka kami tutup pengajian ini dengan begini. Saat kita didolimi orang, barangkali punya nasib yang tidak bagus, kita tidak salah, kita dituduh salah, kita tidak benar, kita ini benar, maaf, kemudian dituduh tidak benar, kita ini jujur, dituduh tidak jujur, maka ini punya posisi doa kita mustajabah kepada Allah. Namun kita jangan sampai meniru anjing. Kalau anjing dia punya resep doa mustajabah, doanya dibuat untuk membalas dendam kepada kucing, tapi kita balik kasih tadi punya nasib mazlum, doa kita diterima oleh Allah. Mari kita buat doa yang positif untuk kita, kita buat doa positif untuk keturunan kita, dan pasti kita akan diberi suatu doa mustajabah yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah taala barakatuh. Jazakumullah.